Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita akan masuk mula kan Surah Al-Mulk. Betul eh? InsyaAllah kita cuba ambil 4 ayat dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بي معنى dengan. Semua tak nak jawab dah. Perkataan kedua, ismi. Nama. Baris bawah kerana lepas huruf jar dan dia juga adalah mudhaf. Kenapa dia mudhaf? Tak ada alif lam dan tanwin. Mana mudhafun ilai? Allah. Kenapa Allah mudhafun ilai? Mudhafun ilaih bagi apa? Bawah, ya. Ar-Rahman yang maha pemurah. Kenapa dia bagi bawah? Ya. Sifat. Sifat kepada siapa? Allah. Sebab tu dia bagi bawah. Kalau Allahu, maka Ar-Rahman jadi baris. Ar-Rahmanu. Kalau Allah Ar-Rahmana. Tapi kerana dia bagi bawah, Bismillahi Ar-Rahmani. Ar-Rahimi yang maha penyayang, bagi bawah kerana sifat. Sifat kepada apa? Allah. Makna dia adalah sifat yang kedua. Ya? Ada dua sifat disebut dalam Bismillahirrahmanirrahim. Pertama Ar-Rahman, yang kedua Ar-Rahim. Dia mengikut baris Allah. Okey, masuk kita dalam surah Tabarak ini. Perkataan pertama ialah Tabaraka. Ini fi'il apa? Fi'il madhi. Tabaraka, fi'il madhi sifir berapa? Cuba tengok pattern dia. Tafa'ala. Sifir berapa? 10. Tafa'ala, fi'il madhi sifir 10. Maka kita akan jumpa perkataan kata begini. Macam mana kita nak ya bunyikan ta'ala? Ya baris tak? Tak, kerana alif waw ya di hujung tidak baris. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala. Ini tabaraka mana apa? Ia telah mulia, ia telah tinggi, ia telah agung. Apa-apa yang sesuai lah
Ini kita dah baca kan? Selalu cuba jalankan fi'il madhi huwa tabaraka. Huma hum hiya huma hunna anta. Biasa baca tak? اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. Tak jumpa lagi. Ya, tabarok tabarok mana belakang ya? Tabarok ta. Mana tabarok ta? Engkau telah mulia, engkau telah agung. Wa ta'alaita, inilah engkau telah tinggi ya Allah, engkau telah mulia ya Allah, engkau telah tinggi ya Allah. Tabarakta wa ta'alaita, ya, tabarakta rabbana wa ta'alaita, ya. Perasan tak baca tu? Dua perkataan dalam sefer 10 yang dibaca dalam doa kunut itu, ya. Okey. Apa perkataan yang seiras dengannya lagi? Sepatutan. Ya. Anna yata'alun. Ah, macam mana nak balikkan ni? Tata'ala. Makna tata'ala? Ya. Tertanya-tanya. Saling bertanya. Ya. Dua pihak. Okay. Oh, tak banyak dalam kita punya. Kata 10, tak banyak penggunaan. Okey, apa makna tabaraka? Ia telah mulia. Ta'ala, ia telah tinggi. Tata'ala, ia telah saling bertanya. Okey, tabaraka. Fa'il madhi, fa'il siapa? Siapa yang maha tinggi ini? Huwa, ya. Ada di skala huwa, jangan cepat-cepat huwa. Tengok ada tak fa'il dia? Ada tak? Siapa dia? Allazi fa'ilnya. Fa'il bagi apa? Bagi depan. Kenapa tak bagi depan? Mabni. Okey. Allazi ni adalah fa'il. Apa makna allazi? Ya. Di sini mesti merujuk kepada siapa yang ni? Ha, ini Allah yang. Bukan orang. Dia tengok kembali kepada siapa. Ini kita membincangkan telah mulia, iaitu Tuhan yang. Allazi. Dia adalah fa'il ni. Ini fa'il apa tadi? Dia adalah fa'il madhi sifat apa? Allazi. Tabarakalladzi. Apa perkataan selepas dia? Biyadihi. Okey, ni kena ku apa ni? Kena koma-komakan sikit. Ini telah suci Tuhan yang. Ini satu jumlah ayat. Eh? Apa perkataan dia? Bi biyadihi. Ada berapa perkataan? Dua ke tiga? Pertama, yang kedua, yadi. Yadi maknanya apa? Tangan. Dia baris bawah sebab selepas haraf jar. Dan dia juga adalah mudhaf. Ya, dia tak ada alif lam dan tanwin. I akan jadi mudhaf ilai sebab dhamir muttasil dengan isim ke fi'il ni? Dengan isim. Mesti jadi mudhaful ilaih. Okey. Sebab saya dah kurung di sini, maka ayat ini dimulakan dengan apa ni? Haraf jar. Ingat formula apabila ayat dimulakan dengan haraf jar, maka dia akan jadi apa ni? Dia akan jadi khabar. Khabar. Sepatutnya mubtada' ke dulu, khabar dulu? Mubtada'. Maka khabar ni dipanggil khabar yang dikedepankan dipanggil
muqaddam. Okey, kalau biyadi ini pada tangannya, pada kekuasaannya. Okey, mana khabar, mana mubtada'nya? Ya. Hiya al-mulku. Al-mulku. Kenapa dia jadi mubtada'? Apa tanda mubtada'? Baris depan. Okey, mubtada' yang dilewatkan dipanggil mubtada' mu'akhar. Maka kita satu ayat, ya. Biyadihi al-mulku. Apa makna biyadihi? Dengan itu maknanya pada, pada tangannya, iaitu pada kekuasaannya. Nya itu siapa? Allah. Ada al-mulku. Mana al-mulk? Kerajaan, ya. Pada tangannya ada kerajaan itu. Kerajaan apa? Kalau dalam tafsir saya, mulkus samawati wal ardh. Kerajaan langit dan kerajaan bumi. Jadi keseluruhan kerajaan itu pada tangan atau kekuasaan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Sebab itu disebut Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Allah, dia telah mulia dan dia telah tinggi. Ya, yang pada tangannya, pada kekuasaannya terdapat kerajaan langit dan kerajaan bumi. Ya. Ayat ni begitu. Lepas tu koma pula. Ini cara orang Melayu nak fahamkan ayat tu. Ya. Apa perkataan selepas dia? Wa. Wa apa ni? Wa ataf. Harf ataf. Apa perkataan selepas dia? Huwa. Huwa. Maka dalam bahasa Arab dia wa ke memulakan ayat huwa. Ayat mesti dia sama ada ayat tu dimulakan dengan isim ada fi'il. Ya. Kalau ayat ni dimulakan dengan harf jar, maka maknanya dia sepatutnya al-mulku biyadi. Itu sebenarnya dia. Dia tak ada ayat. Ayat dalam bahasa Arab disebut apa? Jumlah. Jumlah dalam bahasa Arab berapa? Dua. Pertama, jumlah ismiah. Apabila ayat itu dimulakan dengan isim. Yang kedua, jumlah fi'liyah. Apabila ayat itu dimulakan dengan fi'il. Kalau dimulakan dengan isim, maka ayat pola ayat dia mubtada dan khobar. Kalau dimulakan dengan fi'il, fi'il, fa'il, maf'ul. Dan jumlah ayat yang ketiga dipanggil jumlah apa? Tadi jumlah ismiyah dimulakan dengan isim. Yang kedua, apabila dimulakan dengan fi'il, dinamakan jumlah fi'liyah. Kalau ayat itu dimulakan dengan harf, jumlah harfiyah. Tak ada. Dia dua saja. Ayat dimulakan dengan fi'il atau isim. Ingat ada pula buat bid'ah baru tadi. Jumlah harfiyah, eh. Tidak dikira. Wow, tidak dikira memulakan ayat, ya. Maka dikira huwa. Huwa isim ke fi'il? Isim. Bila isim memulakan ayat, maka polanya adalah mubtada dan khabar, eh. Ya. Kalau kita tengok, kalau jumlah ini kesimpulan dia, jumlah ismiyah bermakna dimulakan dengan apa tu? Isim. Ya, maka pola dia mesti mubtada. Subjek. Lepas jumpa subjek, kena cari apa? Khabar, predikat. Khabar. Kalau tuan-tuan berjumpa ayat tu dengan jumlah fi'liyah yang dimulakan dengan fi'il, fi'liyah, maka pola dia telah bertukar kepada fi'il. Lepas tu fa'il. Lepas tu maf'ul bih ni kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Maf'ul, maf'ulun bih. Itu dua saja pola. Eh? Ya? Saja je trik-trik-trik. Sebab dah selalu tulis.
Kakak ingat je lah, eh? Sebab ini bukan fokus saya, saya nak nyimpulkan je. Nanti kakak beli CD ke tak beli? Tak, tengok dalam YouTube. Okay? Kalau ayat dimulakan dengan isim, eh? Ini ayat dimulakan dengan isim. Maka ayat tu dipanggil ayat mubtada khabar, eh? Saya kata al-ustazu. Lepas tu? Ha, sambung? Mesti ada khabar pada ustaz. Wah, kritik. Tadi tak bawa dia. Al-ustazu? Boleh belakang. Sebut je apa-apa dia akan jadi khabar. Satu baik, satu jahat, satu dalam kelas, satu mengajar. Itu semua akan jadi khabar. Boleh belakang, eh? Ha, maka ini dipanggil tadak. Perkataan yang melengkapkan subjek tu dipanggil khabar. Cuma khabar ni boleh dalam bentuk isim. Misal kata al-ustazu thayyibun. Ustazu seorang yang baik. Dia boleh juga al-ustaz fil fasli. Fil fasli tu dia khabar. Mana fil fasli? Di dalam kelas. Al-ustaz yu'allimu. Apa makna yu'allimu? Mengajar, fa'il mudhari' dan fa'il tu akan jadi khabar. Boleh juga al-ustazu amamal fasli. Mana amamal fasli? Berada di hadapan kelas. Amam al-fasli, isim dzaraf dan selepasnya tu akan jadi khabar. Okay? Kalau ini fa'il, allama. Mana allama? Telah. Al-Ustaz. Cuba bariskan Ustaz. Fa'il bagi apa? Depan. Mesti ingatlah baris. Dia memang dalam bahasa Arab ni kena ingat baris. Fa'il baris depan. Al-Ustazu. Ustaz ajar apa? Al-Quran. Maksud lebih mesti baris apa? Atas. Al-Quran. Nah. Jadilah. Ya. Yeah. Al-Quran mesti jadi maf'ulun bih. Okay. Sekarang ni, huwa mesti jadi apa? Isim memulakan ayat? Mubtada. Mubtada mesti bagi apa? Bagi depan. Kenapa huwa tak bagi depan? Huwa mabni. Ya, yeah, isim popular semua mabni. Kecuali isim zaraf. Boleh tak? Boleh, saya padam ni, eh. Ini ayat ni dimulakan dengan isim. Ini ayat ni dimulakan dengan? Nampak ke kak? Kecil ya. Nampak tapi kecil ya. Nah, saya tunjukkan yang besar lah. Kakak tak nampak yang kecil, kita tunjuk yang besar. Yang paling penting, ayat tu ada dua je pattern dia. Pola dia. Sama ada dimulakan dengan isim, maka dia punya tu pola ayat dia mubtada dan khabar. Ataupun dimulakan dengan fi'il, maka dia punya pola ialah fi'il, fa'il dan maf'ulun bih. Ingat macam tu, selamat sampai ke akhirat. Syaratnya amal soleh kena baiklah. Kalau belajar bagus bahasa Arab termasuk ustaz tapi tak buat baik, tak selamat, eh. Bahasa Arab tak jamin masuk syurga pun, eh. Yang jamin iman dan amal kita lah nanti. Tapi kalau siapa boleh bahasa Arab, dia akan lebih dapat menghayati. Ya, ayat Al-Quran yang dia baca, hadis yang dia temui, bacaan-bacaan dalam solat dia, dia menyebabkan orang ni lebih berkualiti di segi amal dia. Ya. Huwa mubtada. Ya. Bila huwa mubtada, mana khabar? Khabar bagi apa? Bagi depan mana? Siapa kata ala? Allah itu adalah di atas. Ha. Siapa kata ala kulli syai'in? Khabarnya Allah itu adalah di atas sesuatu. Kalau dia meyakini macam tu, syiriklah dia. Ha. Maka di sini dia menceritakan Allah di atas segala sesuatu kan? Maknanya Allah bertinggi atas semua benda. Apa khabarnya? Kenapa?
sebab bagi depan. Ha, ini kena cermat. Dia nak menceritakan dia iaitu Allah tu adalah maha berkuasa atas segala sesuatu. Bukan Allah tu bertinggi atas sesuatu. Ha, itu yang akan membezakan pemahaman orang faham mubtada khabar. Eh? Okey. Wa huwa ala manafa kulli setiap. Kenapa bagi bawah? Lepas harf jar, dan dia juga adalah mudhaf sebab tak ada alif lam dan tanwin. Mudhafu ilaih di mana? Syai'in. Apa tanda mudhafu ilaih? Baris bawah. Kenapa dia tanwin? Ah, yelah, memanglah isim ni. Okey, masa pelajaran tadi kalau ini isim ke fi'il ke haraf? Isim. Apa tanda isim? Tanwin. Sekarang ni kenapa isim tu ditanwinkan? Dia tidak ada alif lam. Kedua, dia bukan mudhaf sebab dia tak nak bersandar dah. Perkataan qadir bukan mudhafun ilaih. Ya? Ketiga, sebab dia bukan MMS, mamnu' minas sarf, iaitu isim yang dipantangkan daripada tanwin alif lam dan baris bawah. Eh, jadi makna tiga lah. Kalau kita kata tengok dia kenapa bertanwin tu, dia tak ada alif lam dan dia bukan mamnu' minas sarf, dia bukan mudhaf. Sebab perkataan selepas dia apa? Qadirun. Qadirun boleh tak dia jadi mudhafun ilaih kalau kita kata dia mudhaf? Boleh tak? Tak boleh. Kenapa qadir tak boleh jadi mudhafun ilaih? Sebab mudhafun ilaih mesti baris bawah. Ini baris depan. Habis kenapa dia baris depan? Ah, inilah khabar yang kita cari-cari tadi. Khabar dia baris depan. Maka kalau kita nak faham betul-betul, maka hendaklah kita tangkap mubtada dan khabar. Wa dan huwa, dia tu siapa? Allah yang pada tangannya kekuasaannya terdapat, ya, yes, kerajaan langit dan bumi. Dia itu, dia Allah tu ada. Qadirun, maha berkuasa, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Mana kuasa tu apa? Mu'jizun amrun minal umur. Tidak ada satu pun yang boleh melemahkan Allah, menjadikan Allah tak terdaya ke, jernat ke, sebab banyak-banyak berapa trillion planet ke atas tu. Jadi dia pun tak, itu tak qadir. Qadir ini, maha berkuasa ini, tak ada satu pun yang boleh melemahkan Allah Ta'ala dalam mengurus dan mentadbir alam ini. Okey, eh? Ha. Jadi maknanya kita kena kurung supaya kita nampak ayat ini, eh? Sebab kalau kita kurung ni, kita nampak ini ayat mubtada khabar juga, tetapi terbalik. Ya, mubtada kat sini khabar, jadi muqaddam, dikedepankan. Yang ini jumlah mubtada khabar juga, tetapi huwa mubtada khabarnya qadir. Ha. Okey, mai. Tuan-tuan janganlah buat melopong-lopong sangat, nah. Sedih pula saya. Okey, cuba terjemahkan semula. Tabaraka. Dia boleh sebut tak? Tak payahlah, sebab fa'il dah ada. Telah suci atau telah mulia. Allazi, Allah yang, Tuhan yang. Biyadihi, di tangannya, pada tangannya. Al-mulku, ada, ya, kekuasaan atau kerajaan. Wa, huwa, dia iaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi tadi adalah qadirun, maha berkuasa, ala kulli syai'in, setiap sesuatu, segala sesuatu. Eh? Boleh saya padam, eh?
Okey, apa perkataan dia? Ayat yang kedua. Allazi. Okey, apa makna allazi? Siapa? Orang ke Allah? Allah yang. Itu sebab itu dia panggil isim. Isim apa? Mausul. Apa makna mausul? Yang di dikaitkan dengan perkataan yang sebelum tu. Kalau Allah, Allah yang lah. Kalau berkait dengan orang, orang yang. Kalau berkait dengan kambing, kambing yang. Selalu saya buat contoh kambing. Supaya tuan-tuan nampak. Jangan nampak Allazi semua orang. Tak semestinya orang. Tengok apa kaitan. Di sini bukan berkait dengan orang. Allah yang. Dia ini dikatakan adalah mengulang perkataan Allazi tadi. Tabarakallazi. Allazi itu jadi apa tadi? Fa'il kan? Tapi dia tak boleh bagi depan kan? Sebab dia mabni. Maka Allazi yang kedua jadi apa? Badal. Badal makna apa? Badal. Apa makna badal? Ganti. Benda yang sama. Iaitu. Terjemahan dia, iaitu. Maha suci Tuhan yang pada tangannya berada, apa ni, ada kekuasaan langit dan bumi. Iaitu Tuhan yang. Itu cara terjemahan badal. Maknanya benda yang sama. Ganti daripada perkataan yang sebelum tu. Tuhan yang khalaqa. Dia telah menjadikan, mencipta. Dia telah mencipta fa'il. Fa'il madhi, fa'ilnya huwa. Huwa tu siapa? Allazi. Kena sebut perkataan yang ada lah. Allazi tu ialah Allah yang lah tadi. Allazi. Okey. Mana maf'ulun bihnya? Al-mauta. Kenapa dia jadi maf'ulun bih? Sebab dia bagi atas. Allazi khalaqa al-mauta. Apa perkataan yang selepas dia? Wa apa? Atau. Apa perkataan selepas dia? Al-hayat. Saya ikut ejaan tulisan Arab biasa . Bukan tulisan Osmani . Okey, al-hayatah bagi atas sebab apa? Lepas haraf atau dipanggil apa? Ma'tus. Apa? Mengikut baris siapa? Al-mauti. Maka dia ikutlah. Kalau al-mauti dia akan jadi wal-hayati. Kalau al-mautu wal-hayatu. Tapi di sini al-mauta, kenapa? Sebab dia maf'ulun bih. Maka dia pun ikut baris maf'ulun bih kerana dia ni dinamakan apa? Ma'tuf. Ma'tuf ialah perkataan isim yang terletak selepas haraf ataf. Maka dia akan mengikut baris yang ini. Dia panggil kalau dalam bahasa Arab dia ma'tufun alaih. Tapi saya tak sukalah nak memperbagaikan istilah. Maknanya perkataan yang terletak selepas sebelum haraf ataf tu dipanggil ma'tufun alaih. Jadi kita senang faham macam ni je lah. Ma'tuf iaitu perkataan selepas haraf ataf akan mengikut perkataan sebelum haraf ataf. Senang faham kan? Allazi khalaqa. Allazi makna apa tadi? Cuba terjemah badal. Macam mana terjemah badal? Iaitu Tuhan yang khalaqa. Kena sebut dia tak? Ini kena sebut. Sebab fa'il dia tak ada ke depan. Dia ni kembali kepada ni. Dia telah menciptakan al-mauta, kematian, wal-hayata dan kehidupan. Makna dia menciptakan mati dan hidup. Okey, kenapa? Li. Li itu. Apa makna li? Supaya. Untuk. Maka lam ni dipanggil apa ni? Haraf apa? Okay. Kalau dari segi fungsi baris dipanggil haraf apa? Haraf nasab kan? Kenapa dipanggil haraf nasab?
Baris atas kan fi'il madhi ke amar? Fi'il mudhari. Madhi dengan amar jangan disentuh. Ya, yeah? Sebab dia mabni. Okey, itu dari segi fungsi baris lah. Cuba sebut haraf nasab. Ingat lagi tak? Diagram warna apa nak tengok tu? Pink. Okey, pink pun boleh, purple pun ada. Okey, yang pertama an, kedua lan, ketiga izan, keempat kai, kelima li. Ha, ni li ni. Tapi kalau diagram kita warna purple, dia kata li apa? Kalau purple, cuba tengok purple. Okey, semula harafurufun nasbi, haraf-haraf nasab purple. Hmm, kakak tu file dia pun purple. Okey, yang pertama an, kedua lan, ketiga izan, keempat kai, kelima lam ta'lil. Ha, ini inilah lam ta'lil. Di segi fungsi baris dipanggil haraf nasab kerana dia membaris ataskan fi'il mudhari' yang selepasnya. Jumpa lam ta'lil tak? Benda yang sama. Ini huruf apa ni? Huruf apa ni? Lam. Sebab tu dia tulis begitu. Lam. Ta'lil itu menyatakan fungsi makna. Apa makna ta'lil? Ha, ta'lil. Ta'lil maknanya alasan, sebab. Kalau ini di segi fungsi baris kerana dia membaris ataskan fi'il mudhari' yang selepas dia. Tapi dari segi fungsi makna li ini untuk apa gunanya? Untuk menyatakan sebab atau alasan. Kenapa Allah menciptakan kematian dan kehidupan? Kenapa Allah menciptakan mati dan hidup? Hidup dan mati. Kenapa? Jadi alasan itu digunakan dengan li itu. Boleh ya? Ha, itu. Maknanya jangan nampak haraf nasab ya. Lepas tu suka. So, itu baru menyatakan fungsi baris dia. Kerana selepas haraf nasab mesti fi'il mudhari' jadi baris atas. Okey. Tetapi dari segi fungsi makna dia, dia lam ini digunakan untuk menyatakan alasan kenapa perbuatan tu dilakukan. Okey, apa perkataan selepas dia? Ya belua. Ha, ini fungsi baris lah. Asalnya perkataan tu apa? Macam mana bunyi perkataan tu asalnya? Ya belu sahaja. Ya belu. Dia waw baris tak? Tak. Sebab asalnya dia tak baris. Tetapi kalau bagi atas dia boleh terima lah. Untuk ni. Jadi li ya belu wa. Apa makna ya belu? Memuji. Ha, dia memuji. Ini pattern sefer 1A. 1A bunyi macam mana? Fa'ala. Fa'al madinya yaf'ulu. Okey, kalau begini macam mana nak bariskan? Ghaza. Ha, dia tak berbariskan. Ghaza. Bukan ghaza ya. Fi'il mudhari' dia akan jadi apa? Yaghzu ke yaghzu? Yaghzu sahaja. Berperang. Ghaza maknanya dia telah berperang. Yaghzu sedang atau akan berperang. Ha, cuba bariskan ni. Ya. Da'a. Dia telah berdoa. Atau mana yang satu lagi? Menyeru, mengajak. Da'a. Cuba terjemahan bariskan yang ini. Yada'u. Apa makna yada'u? Ya. Kalau di sini, ha, macam mana tu? Bala. Bala. Mana bala? Dia telah menguji. Fi'il mudhari' dia? Yablu. Apa makna yablu? Dia sedang menguji. Semua ni
walaupun huruf ilah di ujung, dia boleh menerima baris atas bila masuk huruf nasab. Asalnya yagzu, bila masuk li, liyagzuwa. Yad'u, bila masuk li, liyad'uwa. Bila yablu, bila masuk liyablu'a. Sebab ya, dengan keringanan sebutan tu dia boleh terima lah ya. Itu teori dia. Maknanya dia fasih disebut dia boleh. Okey. Apa makna yablu? Dia menguji. Kalau liyablu'a, dia menguji. Untuk dia menguji. Ya. Okey, fi'il apa ni? Fi'il mudhari. Apabila dimasuki oleh haraf apa ni? Haraf nasab kan? Dari segi fungsi barisnya, maka dia fi'il mudhari. Apa dipanggil? Fi'il mudhari mansub. Apa tanda dia mansub? Baris atas. Asalnya ya blue macam ni. Tetapi masuk li, dia jadi li ya belua. Maka seperti biasa, kita kena cari fa'il kepada yablu. Siapa dia? Hua. Betul? Hua. Hua tu siapa? Allah, iaitu alladhi. Kita kembalilah kepada Allah. Supaya dia, iaitu Allah, menguji. Mana maf'ulun bih? Kenapa? Sebab dhamir melekat dengan hukum. Ini akan jadi maf'ulun bih dengan teori D M D F. D dhamir muttasil dengan fi'il. Nampak ke kak? Nampak? Kalau tak nampak tak apa, duduk depan. Kek sikit pun tak apa. Jangan jadi macam saya tingkatan 4 tu. Saya duduk depan lah. Guru matematik saya ajar, tulis. Cikgu, tolong besarkan lagi tulisan. Orang belakang semua nampak. Saya kat depan tak nampak. Rupanya saya masa tu tak sedar, mata saya dah kabut. Saya pakai spek daripada tingkatan 4 lah. Sedar tu ketika mana saya duduk depan sekali. Tapi saya seorang yang tak nampak. Okay ya. Liyabluwakum, supaya dia, iaitu Allah, menguji kamu. Kamu tu siapa? Manusia, eh? Supaya dia menguji kamu. Menguji kamu, ya, liyu'amilakum mu'amalatal mukhtabir. Supaya dia dapat berinteraksi. Dia, Allah Ta'ala, akan berinteraksi dengan kita dengan interaksi penguji. Allah tu merupakan penguji, kita orang yang diuji. Kita kena faham macam tu. Apa saja berlaku, dapat duit banyak, kaya raya, ujian. Miskin, jatuh, terbalik kereta, terbakar rumah, ujian. Macam siapa jawab? Piramli. Piramli. Ingat Piramli ya, ujian. Tapi Piramli tu dia sebab nak dapat ilmu. Kita tak, kita ni al-mukhtabir tu Allah ya. Mukhtabir atau apa ni yang menguji. Ni saya padam eh. Ini adalah contoh-contoh sifir 1A yang bermasalah ujung dia. Kalau perkataan tu tak ada alif waw ya di hujung ni, senang je. Kalau kataba jadi yaktubu. Senanglah ya. Tapi dia ada harf ilah di sini. Dia beluakum. Okey. Koma. Sebab apa? Sebab selepas dia tu kita nak kurung dia sebagai satu jumlah ayat. Apa dia perkataan dia? Ayu. Ma makna ayu? Ni isim ke fi'il ke haraf? Isim. Isim apa? Istifham. Kan? Ada kan dalam istifham kan? Tak ada entah tak? Cuba tengok semula. Diagram warna apa? Warna pink. Isim popular.
Istifham, ada tak ayu? Ada eh? Okey. Ayu makna apa? Yang mana satukah? Eh? Ha, yang mana satukah? Apa perkataan selepas dia? Hukum. Bermakna ayat ni dimula dengan isim ke fa'il? Isim. Bermakna kalau ayat dimulakan dengan isim, pola ayat dia ialah mubtada khabar. Dia jadi apa ni? Dia jadi mubtada. Apa tanda mubtada? Baris depan. Dan dia tidak ada alif lam dan tanwin kerana mudhaf. Eh? Dia mubtada dan dia juga adalah mudhaf. Mana mudhafun ilaih? Kum akan jadi mudhafun ilaih. Kenapa? Domer melekat dengan isim. DM, DI sama juga mudhafun ilaih. Siapakah kum? Kamu. Maka mudhaf, ini mudhaf, ini mudhafun ilaih. Boleh disengkang dengan perkataan apa? Min. Yeah? Ha, dia akan lagi cantik sekiranya kita nak lebih faham. Ayyukum maknanya yang mana satukah? Minkum, dari kalangan kamu. Dah ada khabar belum? Ni sebab ni mubtada. Khabar dah ada belum? Mana dia? Ahsanu. Yang mana satukah dari kalangan kamu adalah ahsanu. Namanya ahsanu, yang lebih baik. Ini dipanggil isim ke fi'il ke haraf. Lebih baik, lebih cantik, lebih laju, lebih besar. Dipanggil isim apa? Isim tafdil. Ya? Ini menunjukkan lebih, lebih, lebih. Isim tafdil. Sekarang ni dia isim. Kenapa dia bagi depan? Sebab dia khabar. Sebab ni mubtada, dia khabar eh. Khabar mesti bagi depan. Ayyukum ahsanu. Cuba terjemah. Ayyukum dari kalangan kamu adalah yang paling baik, yang lebih baik. Jadi ahsan tu isim ke fi'il ke haraf? Isim. Nah, yalah, dia termasuk dalam kumpulan isim tafdil. Saya nak tanya, kenapa isim ni tak ada alif lam dan tanwin? Siapa nak kata mudhaf? Angkat tangan. Tak ada ya? Kenapa tak boleh jadi mudhaf? Apa kemahiran mudhaf? Kemahiran mudhaf ialah kemahiran menjeling ke perkataan sebelahnya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan kuat menjeling, memang pakar mudhaf, mudhafun ilaih. Cuba jeling sebelah dia. Baris apa? Boleh tak jadi mudhafun ilaih? Tak boleh. Ya? Jadi, kenapa dia tak ada alif lam dan tanwin? Ya, eh? Dia termasuk dalam kumpulan MMS. Mamnu' minas sarf, yang isim ni dia tak boleh ditanwinkan. Sebab tu ni. Yang sebenarnya mamnu' minas sarf tak susah ya tuan-tuan. Cari dia dalam Quran, dia pantang tiga. Kalau tuan-tuan tengok dia menggabungkan tiga-tiga kepantangannya ni, dialah tu. Apa dia? MMS. Mamnu' minas sarf. Dia tak ada alif lam. Kemudian tanwin. Lagi? Dia tidak boleh baris bawah. Tuan-tuan tengok ya perkataan Quran. Boleh tembak je. Ya, sebab mamnu' minas sarf ni banyak. Ya, saya pun tak berapa nak ingat. Ada dalam buku saya tu. Dalam buku baru saya tu, saya dah detailkan dan saya datangkan contoh dalam Quran. Tapi macam mana tak ingat pun, tuan-tuan boleh kenal dia dengan tiga formula ni, tiga tanda ni. Saya kata kita jumpa ila fir'auna. Ah, ha, lepas ila baris bawah. Ya? Ha, tapi jadi ila fir'auna. Ha, ya, lepas tu kita tengok ya maryamu anna laki hadza. Ya mar yamu. Boleh tak mamnu' minas sarf bagi depan?
bagi depan boleh, dia tak bagi bawah je. Eh, tapi yang paling penting Maryam tu tak ada alif lam tanwin. Ya bani Adam khuzu zinatakum. Bani Adam, bani itu mudhaf, Adam mudhafun ilaih. Tapi dalam Quran ya bani Adama, ha, itu dia lah tu. Tapi yang senang, semua nama-nama Bani Israel atau orang Ajam secara umum dia yang selepas, yang lebih daripada 3 huruf, dia termasuk dalam kumpulan ni. Ismail, Ibrahim, Ishaq, Yaakob, itu semua lebih daripada 3 huruf, dia akan masuk dalam kumpulan ni. Nama-nama negara banyak juga masuk. Eh, Bibak kata Misra, kalau kita tengok eh. Begitu juga isim tafdil, pattern-pattern isim tafdil. Ahsan, Allahu Akbarun ke Allahu Akbaru? Tengok dalam TV tak barisnya? Tuan-tuan ni belajar bahasa Arab, tengok TV tu, ha, baris. Kenapa dia bagi depan? Tak sempat je nak tengok eh, bagi asyhadu alla ilaha illallah pula dah eh. Allahu Akbaru, dia tak ada Akbarun. Kerana isim tafdil ni termasuk dalam kumpulan MMS. Ya? Dia tak ada. Ya? Tetapi kalau dia Al-Akbar, dia boleh. Tapi dia tak masuklah dalam kumpulan ni. Cumanya bila dia macam ni, tak dialiflamkan, dia tidak boleh ditanwinkan. Ahsanu, yang lebih ataupun yang paling baik. Apa perkataan selepas dia? Amalan. Ini ada satu formula lah. Kalau tuan-tuan ingat, saya dah kumpulkan dah untuk kita punya apa ni, kaedah ni ada 30 formula. Yang tuan-tuan dah tulis ada berapa dah? Saya rasa hampir 20 dah ada dah. Ada 2-3 je yang pelik-pelik saya tak ajar lagi. Antara formula yang kita boleh, formula ni digunakan untuk apa? Supaya kita tak sakit kepala. Guna formula tu, weh, dapat jawapan dia. Ya? Kalau tuan-tuan jumpa isim, ni isim kan? Baris apa? Baris atas, yang terletak selepas isim apa ni? Tafdil. Yang ini akan panggil tamyiz. Tamyiz. Ya? Tamyiz tahu tak tamyiz? Tamyiz, main kita mainlah sekejap. Bisa kata ana ahsan. Mana ana ahsanu? Aku adalah lebih baik. Jelas tak ayat saya? Sebab apa soalan dia? Lebih baik dari segi apa? Maknanya perkataan ini adalah kabur. Maka tamyiz ialah menjelaskan perkataan yang kabur. Itu makna tamyiz. Dia menjelas membezakan. Saya lebih baik dari segi apa? Ana ahsanu. Ya? Yeah? Minka. Saya kata nak membanding. Saya lebih baik daripada engkau. Dari segi apa? Amal. Jadi amalan. Saya lebih baik dari segi harta. Ana ahsanu minka malan. Saya lebih baik dari segi akhlak. Ana ahsanu minka khuluqan. Akhlak itu boleh juga, tapi itu jamak, kalimah jamak eh. Saya lebih baik dari segi ilmu. Ana ahsanu minka ilman. Jadi inilah dipanggil tamyiz. Tamyiz. Ingat tamyiz? Ya? Yeah? Ha? Tamyiz. Nanti saya pergi betul-betul lah. Tulis Arab. Saya ni Melayu. Tertulis Melayu je. Sebab dalam kepala saya ni macam mana orang Melayu ni mudah nak faham. Sebab tu saya selalu tulis Melayu eh. Tapi kadang-kadang tulis Melayu mengelirukan. Tapi saya rasa MMS ni tuan-tuan ingat lah. Tak, kalau tak ingat, ingat SMS dulu. MMS ni untuk yang panjang lagi kan? Ha? Oh, yang bergambar.
Tapi kalau kita tulis panjang-panjang tu, dia jadi MMS tu? Sebab dia dah tak boleh tanggung lah. Eh? Kita tulis panjang-panjang, dia tak boleh jadi SMS. Dia jadi MMS. Tukar kan? Okay. Tamyiz ialah dia isim bagi apa? Isim berbaris di atas. Ini merupakan penyiksaan kepada orang lelaki sikitlah. Sebab kena tengok macam ni eh. Orang perempuan okey baca kan? Haji Hamdan okey? Boleh baca lagi? Komando dia boleh macam mana? Tunggang terbalik antara hutan ya? Bawa parang satu je boleh. Boleh dah Haji kan? Isim berbaris di atas. Apa ni? Bertujuan untuk menjelaskan Allah, perkataan yang kabur maknanya. Sekiranya perkataan itu tidak jelas, maka dijelaskan oleh tamyiz, maka tamyiz mesti baris atas. Betul ke tamyiz bagi atas? Mana nak cek? Diagram warna? Warna purple. Dalam bahagian isim. Isim apa nak tengok? Isim mansub lah, isim bagi atas. Ada tak tamyiz? Ada. Iaitu isim nombor? Nombor 11. Tengok bahagian isim. Isim nombor 11. So yang paling akhir sekali. Padam pun tak belajar lagi. Ya? Yeah? Yang terbalik kakak tu. Tu. Isim. Tengok isim mansub tengah nombor 11. Tamyiz. Itu dia. Dia adalah isim berbaris di atas, bertujuan untuk menjelaskan perkataan yang kabur. Sebab Allah apa bagi tahu? Ya, kami apa ni, Allah telah menciptakan kematian dan kehidupan supaya dia dapat menguji kamu. Siapakah dari kalangan kamu yang terbaik? Terbaik dari segi apa? Ya, dari segi amalannya. Ya. Bukan temberangnya. itu boleh semua je. Ana ahsanu minka temberangan. Dia akan jadi bagi atas. Aku lebih baik daripada engkau temberangnya. Ayyukum ahsanu amala. Boleh tuan-tuan? Ini salah satulah. Jadi formula dia saya tak tulis pula tadi eh. Formula yang tuan-tuan nak pegang ialah isim baris apa ni? Baris atas yang terletak selepas isim apa tadi? Isim tafdil. Akan jadi apa? Tamyiz. Maka ini boleh dijadikan formula supaya tuan-tuan nampak ya, bagi atas selepas isim tafdil, jangan fikir panjanglah. Dia mesti kena. Eh? Itu guna formula. InsyaAllah kalau tuan-tuan menguasai 30 formula pusar, ya? 30 alah DMDI. Sama juga MI. DMDF MB. DM dinna isim inna. Mana-mana dhamma yang melekat dengan inna jadi isim inna. Dah 3 dah. Tinggal 27 lagi. MMS ya. Wah. Alamak, saya rasa MMS ni tak masuk formula saya lah. Okeylah. Saya suka nombor je. Nak dapatkan 30. Nanti kalau bertambah-tambah nanti saya kena cari 3. Saya suka nombor 33. Sampailah saya kumpulkan 63 formula eh. Lepas tu selamat tinggal umur Nabi. Boleh matilah. Okey dah tuan-tuan, kita terjemahkan semula. Alladhi badal-badal iaitu
apa ni? Allah yang, Tuhan yang khalaqa dalam menciptakan al-mauta wal-hayata li supaya untuk ia berluar dia menguji. Dia tu siapa? Allah. Hum. Dia menguji kamu, maksud lebih eh? Ayyukum, yang mana satukah dari kalangan kamu ahsanu amalan. Ah ha, dari segi amalannya. Biasa tamyiz dia terjemah dari segi, ya. Saya lebih baik daripada engkau dari segi amal, dari segi akhlak, dari segi harta. Itu tanda wakaf apa tu pada amalan? Wakaf jim, eh? Jaiz, eh? Harus kita berhenti. Okey tuan-tuan, apa dia? Perkataan dia? Wa, eh? Fa ke wa? Wa. Okey, wa apa tu? Istiqnaf boleh tak? Saya nak tanya, istiqnaf boleh tak? Kenapa? Sebab dia mulakan ayat. Ayat tadi dah sempurna. Okey, jadi tuan-tuan nak kata apa? Waw ataf. Kenapa nak kata waw ataf? Sebab nak menyambung lagi cerita tentang Allah tadi. Ni yang menguji kamu, siapakah di kalangan kamu yang terbaik amalannya. Waw ataf mungkin yang paling sesuai lah. Biasanya kalau nak kata waw istiqnaf itu biasanya selepas waqaf aula. Qaf lam ya itu maknanya di situ makna dia dah sempurna dari segi lafaz dan makna. Ayat yang selepas tu kira ayat mula betul. Tapi ini ada kaitan lagi sebab nak cerita. Hua makna apa? Dia. Dia jadi apa ni? Mubtada. Kenapa? Isim memulakan ayat. Wow tidak dikira eh. Wahua. Lepas tu? Al-Aziz. Oh. Terus cerita je. Al-Aziz. Maknanya yang maha perkasa. Kenapa bagi depan? Khabar. Khabar. Apa perkataan selepas dia? Al-Azizul Ghafur. Kenapa dia bagi depan? Khabar. Khabar apa? Khabar dua. Ini khabar satu. Dia iaitu Allah adalah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Perkasa mana apa? La yaglibuhu syai'un. Tak ada satu pun yang boleh mengalahkannya. Ghafur, maha pengampun. Di sini maha eh, dia atas pattern sirah mubalaghah. Ingat mubalaghah? Sirah maknanya bentuk. Mubalaghah yang melampau. Dua ni pattern ni, dua-dua tu adalah menunjukkan perbuat apa ni, perlakuan yang melampau. Al-Aziz kita terjemah apa? Maha perkasa. Dia terlampau perkasa sehingga tak ada siapa yang boleh mengalahkan dia. Al-Ghafur, maha pengampun. Ni eh, terlampau banyak dia mengampunkan kesalahan hamba-hambanya yang terlampau banyak dosa. Ya. Yeah? Atas pattern inilah banyak lahirnya sifat-sifat Allah Ta'ala. Ha?